Satuan Brimob Polda Sumatera Barat melakukan pengawasan keamanan di gudang vaksin COVID-19 Dinas Kesehatan Sumatera Barat. Kompol Encep Henry selaku Kasatgas Pamwal Vaksin COVID-19 mengatakan pengamanan vaksin dilakukan 1x24 jam dengan jumlah 16 personil Brimob Polda Sumatera Barat berpakaian lengkap dengan menggunakan sistem shift. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengamanan terhadap keluar masuknya vaksin di cool room, pendistribusian vaksin sampai ke kabupaten kota penerima vaksin, dan kondisi keamanan di sekitar wilayah penyimpanan vaksin tersebut. Pengawasan hingga saat ini masih berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, yang berarti pengawasan ini akan dilakukan sampai seluruh vaksin di cool room Dinas Kesehatan Sumatera Barat telah didistribusikan ke 19 kabupaten kota. Personil 16 personil termasuk perwira pengawasnya. Untuk pengawasannya seperti apa ya kita awasi di sini? Pengawasannya berkaitan dengan keluar masuk vaksin, dalam hal ini pendistribusian ke wilayah-wilayah termasuk penyemputan vaksin manakala ada yang datang dari pusat ini. Kompol Encep Henry menghimbau seluruh masyarakat agar taat dalam menjalankan protokol kesehatan sebagai bentuk nyata melindungi diri sendiri dan orang lain dari paparan COVID-19. Irwan Santoso, Johnny Bakri, TVRI Sumatera Barat.